Om Swastiastu teman-teman, ketemu lagi sama Riko Wirawan dan juga Andika Wijaya. Sehat bro? Sehat. Setelah Andi Agung yang sudah sempat kena, sekarang ada penantang baru. Kita akan lihat apakah Andika bisa menjawab tantangan Riko di Nyenena. Kalau misalnya dilihat nih, gambar pertama nih ada cewek pakai earphone. Earphone. Kira-kira apa ini maksudnya? Kira-kira siapakah pemain pemain atau official atau pelatih yang ada hubungannya dengan gambar ini? Saya sering pakai earphone kan, pemain? Boleh. Berarti kalau misalnya ada earphone-nya berarti yang sering pakai earphone siapa? Stefano Lillipali. Stefano Lillipali. Stefano sering pakai earphone. Stefano masih kurang tepat. Salah. Ada jawaban terakhir, satu kali lagi, coba silakan. Siapa kira-kira yang sering pakai ini? Spaso? Salah! Jawabannya adalah Wawan Hendrawan! Oh iya. Lupa nih saya. Wawan ya, Wawan kalau pakai ini, tidur pun dia pakai ini, mandi pakai ini. Kenapa? Kenapa gue tahu? Karena gue pernah mandi bareng. Salah. Oke, Andika, jawaban pertama gagal. Next. Nah, kalau ini kira-kira siapakah pemain atau pelatih atau official Bali United yang seperti gambar kedua ini? Teng 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 teng. Ya, jawab aja, jawab aja. Putih itu gambar kayak kutsiku kayaknya. Enggak, maksudnya kaitannya dengan ada orang main surfing, ada ombak, kira-kira apa? Siapa kira-kira? Tik tuk tik tuk tik tuk tik. Kira-kira siapa? Jawab aja. Enggak tahu sih. Enggak tahu. Pas ya. Jawabannya adalah Gavin Kwan. Karena iya, Gavin Prang. Suka surfing kan? Oke. Okay. Gampang ini, gampang. Next. Semoga Andika bisa menyapu bersih gambar berikutnya. Hup. Nah, ini kira-kira ada suasana ini, terus ada gambar orang yang paling besar, berarti dia adalah paham nih gambarnya nih. Nah, apa? Paham. Ayo, apa? Ruat Bagheera nih kayaknya. Suenu. Salah. Nah, coba nih. Ini gue kasih clue ya. Clue-nya adalah pemain. Pemain. Dia ada orang-orang yang kecil-kecil, terus ada satu orang besar. Tinggi. Siapa kira-kira? Bos-bos besar. Bos besar. Nah, jadi kan ini ada orang nih. Ini ada bos. Nah, kira-kira bos itu siapa? Ini clue-nya adalah pemain. Oh. Pemain ya. Pemain Bali United, bos. Nah, siapa kira-kira? Kapten mungkin, Fadil Sousou. Salah. Bos, misalnya juga. Oh iya, seru. Siapa? Bos Tobi. Ya, betul. Bos Tobi ya. Jadi kayak gitu. Semakin menarik ya. Andika akhirnya bisa menjawab gambar berikutnya. Nah, kalau ini siapa? Yang jelas bukan orangnya. Kalau dilihat orangnya saya tahu ini Bruno Nuri, tapi ada jawabannya yang paling benar. Lebih benar lagi jawabannya. Kira-kira siapa? Kemarannya mungkin yang dibilang. Siapa? Ayo, siapa? Stefano? Siapa? Stefano? Stefano Lillipali, benar! Iya. Lanjut. Nah, kira-kira berikut ini, siapakah pemain, pelatih, official? Sering bersepeda kan? Wah, boleh, bisa jadi. Banyak sih, saya lihat sering. Adias mungkin sering bersepeda. Siapa? Adias. Dias Angga Putra. Benar! Lanjut lagi. Nah, kalau lihat ini pasti sudah tidak asing dengan gambar. Gambar. Yes. Paham saya sudah. Siapa? Agus Nova mungkin. Oke, betul! Lanjut. Nah, kalau ini siapa? Bang Leo. Betul, karena mukanya mirip banget ya. Next. Nah, ini ada paskibraka hormat. Oh, saya udah paham juga ini. Siapa? Serba Sigul kayak gini. Pilih ya. Jas Pasto JV. Yoi, betul. Gokil Andika nih, jago banget ya. Nah, kalau ini? Palu. Itu kan Palu itu. Iya, pemain dari Palu. Iya. Fadil Sausu. Betul. Next. Ini yang terakhir kalau nggak salah ya. Ini yang terakhir. Beruang. Nah, beruang. Kira-kira siapa? Pemain yang ada hubungannya dengan beruang. Siapa?
Satu lagi, Andika. Demi mendapat jackpot sebesar 50 juta rupiah. Ayo cepat Andika, siapa? Beruang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kesempatan berikutnya saya akan berikan petunjuk. Clue yang dimaksud dari gambar ini adalah pemain. Pemain? Iya, pemain. Pokoknya dia bukan pelatih, bukan official, dia pemain. Siapa kira-kira? Punya... Beruang. Siapakah beruang ini? Ayo, Andika, silakan dijawab. Pacheco? Salah! Kira-kira siapa? Apakah Andika mampu menyelesaikan tas ini? Nyapu bersih dengan total hadiah 50 juta rupiah. Siapa Andika? Jawab satu lagi. Beruang. Oh ya, beruang. Beruang Ori. Betul! Tepuk tangan dong untuk Andika, luar biasa. Andika berarti berhasil menjawab. Dari 10 soal, salah 2, dapat 8! Thank you Andika untuk waktunya. Sorry ya kalau gue ngisengin lu hari ini dengan menjawab tantangan ini. Jangan lupa untuk terus like, comment, dan subscribe channel YouTube Bali United TV. Dan follow terus Instagramnya di @BaliUnitedFC. Bali United, Jaya! Om Santi, 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 Om. Oh.